Masuk. Baik, ya nomor 4 di kuangnya jajan. Hai. Pasal apa benar oi? Cuma oi. Sekali termasuk ke jajan oi. Komentator, komentator. Encok, bola encok. Pukul Pak Kados. Diberi luar salah aing mah ah tato. Keras sekali puan dari Bapak Yayat ini. Masuk poin gratis.
skater. Ribol. Wah, kembali Bapak Yayat lagi. Ex Pro Liga tahun 85 ini. Out. Wah, bagus sekali dari Payat ini. Serancung gawe di mana? Hah? Gawe di mana Serancung? Dewi? Dewi? Bandung? Bandung? Adan dulu, adan asar dulu sejenak ya. Kita lakukan istirahat, sholat asar dulu. Andrikan. Ini dia dirinya, dirinya tololkan. Sehingga poin pertama tepuk tangguh 13 sama ya, 13 sama masih nomor 19 aku kasih pin aku masih dah terima bapak antara di belakang 1-2-3 di pukul bapak ujung cukup baik kamu masih bisa diselamatkan kembali lagi pertahanan di poin besar dikembalikan lagi ada penyesal di 4 1-2-3 di kecil bapak asum di ke belakang apa masih ada 1-2-3 di pukul dari belakang masuk pukulan dari pintangguh ini
9.80 untuk tim Emsa 14.13. Kota itu nomor 28 dan jangan lagu pasir pis lagu pasir lah terima pemain kena 1.23 di tempat yang kabur. Parah sekali pukulan yang Bapak Meta ini. Walaupun dihalau oleh Bapak Abang Abang dapat merebus di pertahanan itu Emsa sehingga walaupun Bapak Abang itu kabur 14 sama lagu pasir lah terima Bapak yang di belakang 1.23 di tempat Bapak Abang. Bagus sekali pukulan dari Bapak Abang ini dapat merebus di pertahanan kita boleh sehingga menghasilkan poin untuk tim Emsa 15-14 ya Bapak Mamat acara tepat servis lalu pas sudah terima kasih belakang umpan bertamu 1-2-3 di punggul bagus sekali banyak dari Bapak Mamat yang lalu bola melebar keluar sehingga poin bertamu untuk tim Tabu 15-15 masih bertamu tepat servis lalu pas sudah terima kasih belakang di punggul mengisar masih dapat diterima dengan baik 1-2-3 dapat di pemain yang di belakang di kecil bagi satu bola saja terima pemain belakang dan tamu di umpan 1-2-3 serangan hasil lalu di kecil saja ada bapak-bapak dikembalikan di ke belakang ada pemain belakang 1-2-3 di kecil kembali oh diskomunikasi antara pemain Ipon Elsa sehingga poin pertama untuk Kiptamu 16-15 terima Bapak Amang di tengah 1-2-3 di 10 Bapak Amang cukup baik pukulan dari Bapak Amang ini dapat menghasilkan poin sehingga kedudukan 16 sama iya Bapak Asum nomor punggul 5 ada dalam bola servis namun pasukan namun servis yang lalu lengah sehingga berada di tempat sendiri dan poin bertambah untuk tim tamu 17-16 terima Bapak Asum dari belakang langsungnya saja di umpan serangan dari tim tamu dipukul ada Bapak Ian di depan umpan 1-2-3 dipukul kecil saja kembali nanti tamu 1-2-3 di umpan 1-2 dipukul Bapak Aman dikecil saja namun setengah Bapak Aman terlalu lemah sehingga jatuh di lapangan sendiri dan poin bertambah untuk tim tamu 18-16 yang terkontrol angka tim tamu di masa ini di umpan Bapak-Bapak dikecil saja Bapak Ian 1-2-3 di terima saja dari tim kamu dari Pak Besar dari tengah 1-2-3 dipukul dari Bapak Aman namun Bapak ini dapat diterima dengan baik terima Bapak ini dari belakang di umpan Bapak Asum dari belakang di kecil saja Bapak Iyan terima Bapak ini dari tim kamu 1-2-3 dipukul dari tim kamu oh bagus sekali walaupun kalah sekali di luar lapangan sehingga pindah ke tim Emsa 17-18 ya 17-18 Bapak Aman lakukan servis lakukan sudah terima pemain depan dari tim kamu 1-2-3 dibawa saja penerima abang dari belakang 1-2-3 dipukul Bapak Ujung masuk bagus sekali pukulan Bapak Ujung ini satu tengah dan pasang sehingga tidak dapat dikembali kalau itu tahu poin untuk tim Emsa 18 sama ya 18 sama kecil saja dari tim tamu umpan 1-2-3 dilaksanakan Bapak Ujung dari belakang dipukul dan tim tamu rupa-rupanya bukan atau sekitarnya jalan dari tim yang bisa ini kurang baik sehingga menghasilkan poin untuk tim kamu 19-18 ya lakukan servis dari tim kamu lakukan sudah terima pemain belakang dipukul dari belakang maka dapat dikembalikan dari tim kamu dipukul dari tim kamu bagus bagus sekali sehingga dapat meluas sama hukum dan menghasilkan poin 20-18 ya 20-18 poin 2 angka yang bisa ini oh, masuk. Ini kurang cermat sehingga poin untuk tim tamu 21-18 ya 21-18. Aca-aca aku pasuh banget. Terima Bapak Abang di belakang umpan 1-2-3 di kota Bogor di kiri saya dapat diterima dengan baik. Terima kasih dari tim tamu diterima Bapak Abang di belakang di kota Bapak ya. Kamu masih dapat diterima dengan baik dari tamu. Oh, rupanya sudah masuk dari tim tamu di kurang baik. Sehingga pindah poin untuk tim Emsa 19-21 ya Teresa aja dalam kota servis lalu masuklah penerimaan bola atau risiko yang kurang baik Rio bagus sekali penempatan bola kali ini sehingga kembali dari tim Emsa ini kurang baik sehingga pindah poin 22-19 umpan 1-2-3 dikecil saja masih dapat dikembalikan dikecil kembali diselamatkan coba diselamatkan bahkan oh masih bisa diterima Bapak Amang dari belakang sekarang ada serangan dari Ipa Elsa dikecil saja kamu dapat diterima dengan baik terima Bapak Amang dari belakang dirupa 1-2-3 dipukul Bapak Ujung dapat dihalau langsung ada Isa dari belakang terima pemain belakang 1-2-3 dipukul dari tim tamu namun harusnya dapat diterima yang sangat bagus terima Bapak Amang kembali rupa 1-2-3 dipukul lagi kecil saja Bapak Iyaki namun harusnya dapat diterima dengan baik terima dari tim tamu yang sangat panjang
langsung di pertahanan. Biar Edwin Emsa kembali lagi ke tim kamu, diupas 1-2-3 di pergol. Tadi sekali blok dari Bapak Iyad Ibri, tidak dapat menerobos pertahanan Edwin Emsa sehingga menghasilkan poin 20-22. Ya Bapak Iyad lakukan servis, lakukan masukan ke pemain belakang. Upas 1-2-3 dikecil saja. Masih ada Isa sangat bagus sekali. Langsung ke Bapak Iyad ke belakang ke pemain kamu. Upas 1-2-3 di pergol. Oh keras. Bisa dibendung. Bapak Aman di pergol Bapak Iyad di belakang. Masih bisa dikembalikan oleh tim tabu. 1-2-3 serangan kembali dari tim tabu. Dapat dikembalikan lagi. Dilaksukan dengan terlalu tanggung. Rupanya gagalan atau pengumpulan bola dari Bapak Iyad terlalu tanggung sehingga tidak dapat diselamatkan. Dan poin 23-20. Nice point. Yang kurang baik atau terjadi keraguan-keraguan antara kedua pemain kepayang saya ini sehingga poin bertambah 24-20. Next point untuk tim tabu. Iya lakukan sudah. Terima kasih Bapak Iyad. Umpan 1-2-3 terlalu tanggung, namun masih bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Kemana kelas sehingga poin pertama ini dimenangkan oleh Ipoh GMA 25-20. Dimenangkan oleh tim Remaja dari